Kabut dan Embun, episode 53 untuk teman-teman kelas 1. Rintik-rintik hujan turun dari awan, menyiram tanaman di halaman depan. Rintik-rintik hujan turun dari awan, dibuat basah sepanjang jalan. Ambil dan buka payungmu supaya terhindar dari hujan. Ambil dan buka payungmu, berlindung di bawahnya, dan buka payungmu supaya terhindar dari hujan. Ambil dan buka payungmu, berlindung di bawahnya. Halo teman-teman, selamat pagi. Hari ini hari apa ya? Iya, betul. Oh ya teman-teman, hari ini aku, ayah, ibu, dan Kak Niko akan berolahraga pagi ke Monas. Tapi ternyata hujan turun dan tidak rintik-rintik lagi, melainkan sudah deras. Sepertinya rencana olahraga kita gagal. Iya, sebaiknya kita pulang. Tapi jalanan berkabut. Perjalanan pulang sepertinya akan lama. Hati-hati ya, ya. Iya, jangan ngebut ya, ya. Pasti sayang, karena keselamatan itu yang utama. Main apa ya, Dik? Supaya tidak bosan. Aku tahu, Kak. Kita menulis nama di kaca. Wah, benar juga ya. Asik ya kalau kaca mobilnya berkabut. Bukan berkabut, Dik, tapi berembun. Memang, apa bedanya, Kak? Bedanya apa ya? Hayo, masa lupa? Kabut itu seperti awan, terbentuk dari miliaran titik air yang sangat kecil. Kabut akan hilang ketika ada sinar matahari. Oh, pantas saja di luar tidak ada matahari. Betul, sayang. Nah, kalau embun terbentuk dari udara dingin yang tidak kuat menahan uap air. Uap air pun kembali menjadi titik air. Titik-titik air itulah yang menjadi embun. Bagaimana? Sekarang sudah tahu kan perbedaan kabut dan embun? Sudah, Bu. Pagi ini udaranya dingin sekali, karena hujan masih turun cukup deras. Tapi kita harus tetap semangat belajar ya. Nah, sebelum beraktivitas, kita berdoa dulu yuk. Berdoalah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Sekarang siapkan alat tulis kalian ya, karena kita akan menjawab pertanyaan tentang kabut. Teman-teman, pernahkah kamu melihat kabut? Wah, sama dong. Aku juga pernah melihat kabut. Lalu, di mana kamu bisa melihatnya? Ayo, coba diingat-ingat lagi. Kalau aku, baru saja melihatnya pagi ini. Ketika aku, ayah, ibu dan Kak Niko berada di mobil saat hujan turun. Tapi, aku juga pernah melihat kabut di daerah pegunungan. Nah, jika kalian pergi ke dataran tinggi, kalian juga bisa melihat kabut di sana. Kemudian, pertanyaan yang ketiga, bagaimana suasana sekitarmu saat terjadi kabut? Kalau tadi ketika di dalam mobil dan hujan turun, suasananya gelap dan dingin. Nah, teman-teman, tulis jawaban tadi di buku tugas ya. Lakukan secara mandiri dan perhatikan posisi duduk kalian ya. Selamat mengerjakan! Kak, sepertinya tutup gelas kita tertukar. Hahaha, oh iya. Wah, aku jadi ingat pelajaran tentang memasangkan gambar dengan kata yang tepat. Nah, sekarang kita akan belajar memasangkan gambar dengan kata yang tepat. Coba kalian perhatikan gambar dan kata di sebelahnya. Gambar dan kata ini belum tepat. Sekarang, yuk kita pasangkan gambar dengan kata yang tepat. Apakah ini gambar kabut? Bukan. Ini adalah gambar gerimis. Apakah ini gambar embun? Bukan. Ini gambar kabut. Apakah ini gambar awan? Bukan. Ini gambar embun. Apakah ini gambar gerimis? Bukan. Ini gambar awan. Bagaimana teman-teman? Asik kan memasangkan gambar dengan kata yang tepat? Kalian kerjakan di buku tugas ya. Selamat mengerjakan. Mana ya? Kamu sedang cari obat apa, sayang? Aku mencari kapas, Bu. Kamu luka? Tidak, Bu. Aku mencari kapas untuk membuat tugas berbentuk awan yang terbuat dari kapas. Oh, Ibu kira kamu jatuh dan terluka. Sini, Ibu bantu mencarikan kapasnya. Ini kapasnya. Terima kasih, Bu. Sama-sama, sayang. Teman-teman, sekarang kita akan membuat awan dari kapas. Caranya gampang kok. Sebelumnya, kita siapkan dulu bahan-bahannya ya. Bahan pertama adalah kapas. Kemudian, kertas karton. Atau kertas manila. Kalau tidak ada,
kalian juga bisa menggunakan kertas gambar. Bahan selanjutnya adalah spidol, pulpen, atau pensil. Siapkan juga lem kertas. Dan terakhir, siapkan spidol warna, cat air, pensil warna, atau krayon. Kalian bisa pilih salah satu ya. Sekarang kita buat bentuk awannya ya. Pertama-tama, gambarlah jenis awan yang kalian inginkan. Apakah awan cirrus, yaitu awan yang terletak paling tinggi di langit? Atau awan stratus, yaitu awan yang sangat rendah sampai menyentuh puncak gunung? Kalian masih ingat kan, ada dua jenis awan stratus, yaitu awan cumulus dan awan cumulonimbus. Setelah menggambar awan yang dipilih, tempelkan kapas pada gambar awan tersebut. Selamat mengerjakan tugasnya ya, teman-teman. Ibu, lihat deh tugas awan yang aku buat. Wah, bagus sekali. Anak ayah memang hebat. Teman-teman, tunjukkan juga ya tugas awan yang sudah kalian buat kepada ayah dan ibu. Kalau begitu, ibu mau bertanya tentang tugas yang kamu buat ini. Siap, Bu. Bentuk awan yang kamu buat ini, namanya awan apa? Ini namanya awan cumulus, Bu. Nah, awan cumulus ini bentuknya seperti apa? Bentuknya menyebar seperti menutupi langit. Lalu, awan yang kamu buat ini warnanya apa? Warnanya putih ya. Anak ayah pintar. Siapa dulu dong ibunya? Aku sedang membantu temanku yang bernama Anin memperkirakan hasil bilangan cacah. Kita simak dulu ya soalnya. Anin memperkirakan hasil dari 49 dikurang 17 ditambah 34 dikurang 23 adalah 50. Apakah perkiraan Anin masuk akal? Mengapa? Jika masuk akal, apakah lebih atau kurang dari hasil sebenarnya? Kita hitung sama-sama yuk. 49 lebih dekat ke 50. 17 lebih dekat ke 20. 34 lebih dekat ke 30. Dan 23 lebih dekat ke 20. Sekarang kita hitung hasil perkiraannya ya. Kita hitung satuannya dulu ya. 0 dikurang 0 sama dengan 0. Lalu kita hitung puluhannya. 5 dikurang 2 sama dengan 3. Hasilnya adalah 30. Kemudian 30 ditambah 30. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Hasilnya adalah 60. Lalu 60 dikurang 20. 0 dikurang 0 sama dengan 0. 6 dikurang 2 sama dengan 4. Hasilnya adalah 40. Wah, ternyata perkiraan Anin tidak masuk akal. Menurut Anin, hasil perkiraannya adalah 50. Tapi, hasil perkiraan yang sudah kita hitung adalah 40.
Nah, kita sudah mengetahui hasil perkiraannya. Sekarang kita hitung hasil sebenarnya yuk. Kita kurangkan satuannya terlebih dahulu ya. 9 dikurang 7 sama dengan 2. Sekarang kita kurangkan puluhannya. 40-an dikurang 1-an sama dengan 30-an. Jadi 49 dikurang 17 sama dengan 32. Sekarang kita jumlahkan hasil 32 tadi dengan 34. Caranya sama, yaitu kita tambahkan satuannya terlebih dahulu. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Kemudian kita jumlahkan puluhannya. 30-an ditambah 30-an sama dengan 60-an. Jadi 32 ditambah 34 sama dengan 66. Terakhir, hasil penjumlahan 66 tadi kita kurangkan lagi dengan 23. 6 satuan dikurang 3 satuan sama dengan 3. Lalu 60-an dikurang 20-an sama dengan 40-an. Hasilnya adalah 43. Jadi hasil sebenarnya dari 49 dikurang 17 ditambah 34 dikurang 23 adalah 43. Nah, hasil perkiraan Anin tadi adalah 50. Dan hasil sebenarnya adalah 43. Jadi, hasil perkiraan Anin lebih 7 dari hasil sebenarnya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Wah, ternyata panjang meja ini sama dengan 6 buah pensil. Teman-teman, kita sudah pernah mengukur benda dengan menggunakan jengkal, depa, juga tali. Sekarang kita akan mengukur benda dengan menggunakan pensil. Teman-teman, di sini ada 2 buah meja, yaitu meja berwarna coklat tua dan meja berwarna coklat muda. Kedua meja ini akan diukur dengan menggunakan pensil. Pensil merupakan salah satu satuan tidak baku untuk mengukur panjang suatu benda. Kita hitung panjang meja coklat muda ini. 1, 2, 3, 4, 5. Panjang meja berwarna coklat muda adalah 5 buah pensil. Kalau panjang meja coklat tua ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Panjang meja berwarna coklat tua adalah 15 pensil. Sekarang kita hitung selisih panjang meja coklat tua dan meja coklat muda ya. Panjang meja berwarna coklat tua adalah 15 buah pensil. Sedangkan panjang meja berwarna coklat muda adalah 5 buah pensil. Kalau begitu, 15 pensil dikurang 5 pensil sama dengan 10. Jadi, meja coklat tua lebih panjang 10 buah pensil dibandingkan meja coklat muda. Sekarang, kita membandingkan panjang pensil dan stik es krim dengan menggunakan klip kertas. Satu klip kertas adalah 1 unit satuan. Sekarang kita hitung panjang pensil ini dengan klip kertas yuk.
Satu, dua, tiga, empat. Panjang pensil adalah 4 klip kertas. Setelah itu, kita hitung panjang stik es krim ini bersama ya teman-teman. Satu, dua, tiga. Dan panjang stik es krim adalah 3 klip kertas. Sekarang kita hitung selisih panjang pensil dan stik es krim ini ya. Panjang pensil adalah 4 buah klip kertas. Sedangkan panjang stik es krim adalah 3 buah klip kertas. Kalau begitu, 4 klip kertas dikurang 3 klip kertas sama dengan 1. Jadi, pensil lebih panjang 1 klip kertas dibandingkan stik es krim. Hari ini banyak sekali yang sudah kita pelajari ya. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada ayah, ibu atau kakak yang sudah menemani kalian belajar. Dan diisi juga lembar refleksinya. Sampai jumpa besok ya teman-teman. Dadah! Kita sudah belajar tentang kabut dan embun. Memasangkan gambar dan kata yang tepat. Membuat proyek model awan. Menentukan hasil perkiraan bilangan cacah. Dan mengukur panjang meja dengan menggunakan pensil sebagai unit satuan. Teman-teman, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan acara ini lagi ya besok. Sampai besok teman-teman. Dah. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.